Dia macam ni lah. Kita ni PAU ni baru diadakan, kita baru saja habis pilihan raya, di mana pada pilihan raya lepas kita menginsafi bahawa kita kalah teruk lah. Tak pernah berlaku dalam sejarah. So mungkin perwakilan nak fokus kepada kekalahan dan apa tu moving forward, apa yang kita nak rancang nak buat. Ha, itu yang mungkin apa tu, kita kena stabilkan politik dulu, kena stabilkan UMNO dulu, baru kita boleh perjuangkan isu-isu semasa. Tapi saya rasa isu-isu semasa ni pun kita dah ada presiden kita sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan saya percaya, saya yakin Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan bawa perkara ini untuk diselesaikan dengan cara baik. Ya.